Nah kali ini kita bahas ini pernyataan Bang Fahri ini yang partainya itu merapat ke Pak Prabowo. Nah, dari dulu ya konco ya rapopo nih. Wakil Ketua Partai Gelora ini mengatakan jika Pak Prabowo tidak bisa dibandingkan dengan Pak Ganjar maupun Pak Anies, alasannya belum cukup umur. Maksud balita wobi ini, maksudnya bukan makna tekstual, tentu makna lain ini. Ya, iya toh. Lah kalau bicara berumur, ya jelas kalah. Pak Prabowo bulan depan itu sudah 72 tahun, lansia banget ini. Sementara Pak Anies dan Pak Ganjar ya sama-sama usia 54 tahun. Ya memang seumuran, soalnya mereka seangkatan kuliah. Kebetulan juga sama-sama dari alumni UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pak Ganjar di Fakultas Hukum dan Pak Anies di Fakultas Ilmu Politik, Sosial Ilmu Politik. Ya, itu menunjukkan betapa sangat berumurnya Pak Prabowo ini. Bisa juga dimaknai berumur itu umur ikut pilpres maksud saya itu. Nah, Pak Ganjar dan Pak Anies, nyobi, pendatang baru. Lah Pak Prabowo sudah sejak 2009. Wah suwe tuh. Berarti sudah berapa kali? 4 kali ini loh. Wajahnya selalu nongol di surat suara. Lah masa pilpres kok ukurannya sepuh-sepuhan. Masyarakat jadi ketar-ketir. Kayak masa jadi sepuh. Biar tambah kinclong. Lah apa makna pernyataan Bang Fahri itu? Itu menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Kalau Pak Prabowo bisa keok lagi, bisa kalah lagi, ya takut ya Bang Fahri. Kalau takut ya mau gabung gitu loh. Sudah gitu kok ya dia membandingkan loh. Para pemimpin negara grup lansia, nah, misalnya Jubaidin itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, juga ada Perdana Menteri India Narendra Modi. Nah semuanya sudah kepala tujuh. Kalau orang mau begawan itu mengatakan lansia banget gitu. Nah, lalu Bang Fahri menyarankan biar Pak Ganjar dan Pak Anies tidak usah terlalu ngotot. Lu piye ini karpe ini, orang terlalu ngotot. Maksudnya gimana ini? Saran mantan wakil rakyat dari PKS itu, pilpres tahun depan sebagai latihan Pak Ganjar dan Bang Anies. Lu Bang Fahri ini gimana? Bila kalimat itu tak balikin ke Anda, mbah lo itu. Nah, ini saya bisa membalikkan ke jenengan lo ini. Gelora kan partai baru. Iya, mora. Jadi pilpres tahun depan ya sebagai latihan seno. Oh, berapapun suaranya, nggak usah dihitung dulu. Gimana? Kan ya nggak mau lah kalau Begawan mengatakan seperti itu. Nah, sudahlah. Bila nggak yakin menang, ya realistis saja Bang Fahri. Merasa membanding-bandingkan gitu loh. Dan ini kan masih ada waktu. Belum daftar capres juga. Meskipun pendaftaran capres mau diajukan loh, cepet-cepetan gitu. Kalau mau mengganti capres dari koalisi perubahan, bisa loh ini. Boleh loh, boleh. Belum didaftarkan, gonta-ganti ya boleh. Nggak melanggar apapun, nggak melanggar undang-undang, peraturan KPU nggak melanggar. Ini pasti berkaitan dengan program makan gratis loh. Yang butuh duit 400 triliun itu. Wakeh ini 400 triliun. Nah, atau soal apa? Atau, anu Bang, Koalisi Indonesia Maju pendukungnya banyak loh Bang. Itu sudah ada Gerindra, Golkar, PAN, PBB, belum lagi parpol baru kayak Garuda, PSI yang katanya mau gabung, tapi ya boh ini. Belot-belot ini, nah itu masuk Gelora. Lah bila banyak dukungannya masih membuat tidak yakin loh, mopo, apalagi yang diragukan. Atau Bang Fahri bicara begitu disebabkan penampilan Pak Prabowo di UI dan UGM yahut. Ya faktanya memang begitu kok. Panggung politik itu panggungnya Pak Ganjar saat ini. Beliau kan pernah jadi wakil rakyat, berpengalaman, ada di Komisi 2. Nah, pernah jadi ketua pansus, termasuk pansus undang-undang parpol. Ya, materinya cukup banyak. Pansus undang-undang desa malah. Dan yang lain ini yang perlu kita catat. 10 tahun jadi gubernur,
modalnya sangat besar. Kalau membandingkan jangan usia no, dan jangan kekayaan, kekayaan yo, Pak Ganjar kalah sama Pak Prabowo. Pak Ganjar mau sampai kapanpun nggak bisa menyaingi tentang kekayaan dan umurnya dengan Pak Prabowo. Masa umur nyalip, nggak bisa loh. Masa mau nyapres sampai 3 kali, ya ora iso. Pak Ganjar baru mau nyapres sekarang, kuyarane ora duwe isin. Banding-banding, oh jadi banding-banding lah, kayak lagu aja. Coba deh, lihat juga apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo waktu jadi Menhan. Ya dengan kan harus tahu, bisa memahami, bisa memaknai, bisa meneropong loh, sebutkan prestasinya apa, coba. Yang kelihatan mencolok, dan bisa kita lihat menguntungkan bangsa ini. Nggak ada sama sekali, ini menurut Megawan loh. Coba kalau menurut jenengan ada ya, sampaikan coba. Mau tahu apa prestasinya Pak Ganjar, kalau jenengan mau tahu ini. Cek sendiri di berbagai media. Masa saya harus menjelaskan, ngabisi waktu ayo. Ya saking banyaknya wakil, iso rong dino rong bengi ora rampung saya menjelaskan. Mbok kalau mempromosikan capres itu, pakai rekam jejak atau kita sama-sama membandingkan prestasinya. Ojo tuwek-tuwekan, bandingnya tuwek-tuwekan. Jangan banyak-banyakan nyapres. Bukankah batasan usia cawapres 40 tahun saja banyak yang menggugat loh. Mosok presiden pilih sing lansia, tuwek-tuwekan. Ini saya, ini masyarakat biar paham loh ini. Saya bukan mematahkan, bukan menjikal, bukan ngelek-elek. Enggak, ini fakta itu. Supaya negeri kita itu semakin kuat dipimpin oleh orang muda. Negeri ini diproklamasikan oleh anak-anak muda masalahnya. Orde baru yang menindas, diruntuhkan oleh anak-anak mahasiswa. Masa Bang Fahri yang juga ikut meruntuhkan. Nah, berbagai aplikasi diciptakan oleh anak muda juga. Lah kok Pilpres mau bersaing siapa yang tua? Sing enom ora entuk ngotot. Parah cilok ini Bang Fahri. Itu yang berkuasa. Negeri ini diperjuangkan, dibangun, dimajukan oleh Pak Jokowi yang usianya di bawah Pak Prabowo. Lah kalau penggantinya Pak Jokowi lebih tua, repot loh. Dari sisi ketahanan diri saja, fisiknya saja, apa bisa meniru dilakukan oleh Pak Jokowi? Lah carane piye? Berkali-kali loh Pak Prabowo bilang mau meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Iso, belusuan iso. Enggak punya waktu leren lho itu Pak Jokowi itu terus bekerja kerja 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 terus itu lho. Lah gimana mau meneruskan? Lah blusukan itu apa bisa dijalan oleh Pak Prabowo? Mau mlaku adoh ae, mlaku adoh itu basa Jawa. Bahasa Indonesia jalan jauh saja. Panas-panasan nemui petani, nelayan keluar masuk pasar atau menerjang dinginnya malam tidur di hutan. Ya itu turun yang tenda ketuk pintu rumah warga malam-malam di zaman ra bakal kedaten ini nggak bisa. Saya juga nggak sependapat ini. Usia jadi batasan siapa bisa nyapres. Nggak sependapat saya. Soalnya kita tidak tahu entah kapan tiba-tiba yang muda dan muncul di perpolitikan Indonesia tidak ada yang progresif. Terpaksa kita mengusung yang tua. Ya mau bagaimana lagi? Loh, tapi ini yang muda-muda kan banyak yang hebat-hebat. Tapi itu mesti kita antisipasi. Harus diantisipasi ini. Dengan cara membuat tradisi. Mengangkat pemimpin muda yang potensial. Oh, di Indonesia kan banyak kepala daerah yang masih muda, hebat-hebat banyak. Partai politik mesti didorong menciptakan kader-kader muda mereka. Waduh, yang tua-tua ini leheran lho. Dungo, memberi kesempatan tokoh-tokoh muda yang baru. Membuka peluang generasi milenial berani tampil. Biar Indonesia ini kuat, jangan dihalang-halangi mereka untuk muncul. Ini tugas partai politik loh ini. Ini monggo ini, para ketua umum partai politik ini. Mencetak politisi-politisi muda yang handal ini harus. Apa Bang Fahri mau tetap jadi politisi sampai usia 70 tahun kayak Pak Prabowo? Ora kesel itu loh. Ini jika jawabannya iya, itu tandanya Anda gagal melakukan regenerasi di gelora.
Kaderisasinya mandek itu. Fahri Hamzah nilai Ganjar dan Anies belum pantas jadi presiden, anggap belum cukup umur. Kontestasi politik di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang. Salah satu isu yang kerap muncul adalah pernyataan seputar siapa yang berpotensi menjadi presiden di masa depan. Belum lama ini, nama Fahri Hamzah, seorang politikus yang dikenal dengan pendapat tajamnya, memberikan pandangannya terkait dua sosok yang sering disebut-sebut sebagai calon presiden potensial, yang tidak lain adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Fahri Hamzah mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa menurutnya keduanya belum pantas untuk menjadi presiden karena alasan usia. Menurut Fahri Hamzah, usia adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai kelayakan seorang menjadi presiden. Ia berpendapat bahwa Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, meskipun memiliki prestasi yang mengesankan di dunia politik, masih terlalu muda untuk menduduki jabatan tertinggi negara. Menurut Fahri Hamzah, pengalaman dan kebijaksanaan yang cukup untuk memimpin sebuah negara membutuhkan usia yang lebih matang. Namun, pernyataan Fahri Hamzah ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Banyak yang berpendapat bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam menilai kualifikasi seorang pemimpin. Mereka menekankan bahwa yang lebih penting adalah rekam jejak, integritas, dan kemampuan seseorang dalam memimpin dan mengambil keputusan yang baik untuk kepentingan rakyat. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sendiri telah mencetakkan prestasi yang cukup gemilang dalam karir politik mereka masing-masing. Ganjar, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, telah memimpin provinsi tersebut dengan baik dan meraih banyak penghargaan atas kinerjanya. Sementara Anies Baswedan, sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga telah melakukan berbagai inisiatif dan program untuk memajukan ibu kota. Selain itu, pemilihan presiden di Indonesia sendiri memiliki mekanisme yang jelas, di mana calon-calon akan diuji oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan demikian, akhirnya keputusan ada di tangan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling sesuai dengan visi dan misi negara. Pernyataan Fahri Hamzah ini juga memicu diskusi tentang bagaimana kita menilai kelayakan seorang pemimpin. Apakah usia merupakan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan, ataukah ada aspek lain yang lebih penting? Pertanyaan ini menjadi topik hangat dalam berbagai forum politik di masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai, bacapres Prabowo Subianto tidak bisa dibandingkan dengan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Fahri mengibaratkan Ganjar dan Anies belum cukup umur. Saya terus terang kalau disuruh menilai antara Prabowo dan kedua kawan kita yang lain ini tidak bisa dibandingkan. Kalau saya yang mohon maaf aja karena saya terlalu tahu juga kawan-kawan itu, saya kadang-kadang mau bilang belum cukup umur enggak enak gitu loh. Ungkap Fahri Hamzah dalam seminar GMPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia pun menyamakan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, hingga PM Malaysia Anwar Ibrahim. Misal Pak Prabowo boleh diserang berumur dan sebagainya, tapi di antara 5 negara demokrasi terbesar dan negara tetangga kita Amerika Serikat, itu Joe Biden 80 lebih. India negara demokrasi terbesar berapa itu 77 kalau nggak salah Modi itu. Tutur ungkapan Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua DPR ini pun meminta Ganjar dan Anies untuk latihan terlebih dahulu. Fahri berkata bahwa mereka belum pantas jadi capres. Tapi yang kawan-kawan kita yang di dalam negeri ini, kalau saya mohon maaf aja, memang belum pantas ini. Ya latihan dululah, begitulah kira-kira. Menurut saya jangan terlalu ngotot juga, sambung ungkapan Fahri. Ia khawatir gunakan emosi massa. Fahri khawatir bila Ganjar dan Anies terlalu ngotot maka menggunakan emosi massa untuk terpecah belah. Baginya saat ini mesti berpikir rekonsiliatif. Dan yang saya khawatirkan adalah ngotot menggunakan eksploitasi emosi massa untuk berpecah belah. Itu aja yang saya khawatirkan, ungkapnya. Sebagai penutup, pernyataan Fahri Hamzah mengenai Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang belum cukup umur untuk menjadi presiden merupakan pandangan pribadi dari seorang politikus.
keputusan akhir tetap ada di tangan rakyat Indonesia melalui pemilihan umum. Diskusi seputar kelayakan seorang pemimpin akan terus berlanjut, dan faktor-faktor seperti pengalaman, integritas, dan visi kepemimpinan akan terus menjadi perdebatan yang menarik di dunia politik Indonesia.